yang dikeluarkan pertama kali itu oleh yang namanya kelenjar getah bening jam 9 malam. Ya. Lalu yang nomor 2 itu jam 11 itu liver, hati. Lalu nomor 3 itu jam 1 pagi itu adalah paru-paru. Paru-paru dia mengeluarkan. Lalu jam 3 pagi itu mulai ginjal mengeluarkan. Makanya proses berkemih itu pasti jam 3 subuh ke atas. Jam 4, jam 5 pasti pengen kencing. Baru yang terakhir itu adalah usus besar. Makanya ada refleks buang air besar. Makanya pup pada pagi hari, ya. Jadi saya katakan buat kita ini adalah satu lingkaran kehidupan, Kang Cecep. Kalau ini diikuti, ya, kalau ini lima hal ini diikuti, artinya lima hal ini dijaga, maka saya katakan hidup kita akan sehat. Maka kita akan melihat bahwa parameter-parameter tubuh akan normal dan kadar hormon dalam tubuh kita akan dijaga. Ya, kita tahu hormon dalam tubuh kita banyak, Kang Cecep, dari otak sampai ke bawah. Itu banyak sekali. Makanya tips nomor 1 adalah jangan melakukan aktivitas yang berat mulai jam 9 malam. Ya, makanya usia Kang Cecep ini jam 9 kalau boleh sudah dimulai. Jangan di kantor lagi, Kang. Iya, harus di rumah. Karena tuntutan kerjaan harus di kantor. Iya. Iya, itu. Jadi itu nomor 1. Lalu nomor 2. Nomor 2 adalah stress management, Kang Cecep. Karena apa? Karena hormon dalam tubuh kita, ada banyak hormon yang tidak boleh menetap atau persisten dalam tubuh kita. Contoh, hormon kortisol. Hormon kortisol itu adalah hormon yang keluar pada saat kondisi kita stres. Kondisi stres, kondisi kita tertekan, konflik emosi, itu kortisol keluar. Dan itu merusak. Hormon kortisol itu tidak boleh persisten menetap. Kalau dia menetap, dia akan merusak organ-organ tubuh kita. Lalu yang kedua, adrenalin. Adrenalin itu juga merusak. Fight or flight reflex, itu artinya hadapi atau lari. Nah, itu adalah istilah kita untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak enak. Nah, itu hormon adrenalin. Lalu yang ketiga, ada banyak zat-zat yang lain, ya. Jadi artinya yang penting kita ketahui bahwa ada banyak zat, ada banyak kondisi yang kalau kita tidak bisa kelola, itu akan merusak organ tubuh kita. Lalu yang ketiga, apa yang kita makan? Ya, makin tua maka kurangin karbohidrat. Ya, makin tua kurangin karbohidrat. Perbanyak vitamin, perbanyak mineral, perbanyak yang namanya protein. Proteinnya kalau boleh jangan terlalu banyak daging, hewan. Tapi mungkin protein ikan boleh. Artinya sapi-sapi, ayam kurangin. Tapi ikan atau yang namanya tahu tempe lah, dari protein tanaman lah, gitu ya. Protein nabati ya. Nabati, ya, nabati. Gitu. Ya. Itu 3 tips aja yang sederhana yang bisa kita kerjakan agar kadar hormon testosteron pada pria dapat bertahan sampai usia lanjut. Iya. Ya. Dok, ini maksudnya satu lagi nih. Ini boleh, penasaran silakan, nih. Soal adrenalin nih, Dok. Soal mempertahankan fase adrenalin nih. Yeah. Kalau misalnya dalam situasi genting, kan sebaiknya kita melawan atau mengalah ya, Dok, ya. Iya, lari. Fight or flight. Berarti secara ketubuhan, secara fisik, kalau kita mengalah itu berarti sebetulnya bagus ya, Dok, ya. Bagus. Sometimes kadang-kadang kita jangan ngotot. Iya. Kadang-kadang, ya, makanya Kang Cecep, jujur, saya ini orang Batak, Kang Cecep. Iya. Orang Batak tuh banyak yang emosian, kan. Betul, Dok. Akhirnya sakitnya jantung. Sakitnya akhirnya apa? Darah tinggi, stroke. Nah, karena di keluarga saya kan setengah Sunda, Kang Cecep. Dari ibu mertua kan Sunda. Jadi, kalau orang Sunda, kan banyak makan sayur-sayur tuh, kan, Cecep. Ya, lalap-lalap. Lalap-lalap, ya kan. Lebih, temperamennya lebih slow.
Ya, sama kayak orang Jawa gitu ya. Artinya ternyata dalam dalam pemetaan kita karakter suku itu juga jadi gambaran kan Caca. Artinya oh ternyata kalau kita orang yang ngototan, kita punya ambisi yang kadangkala kita nggak bisa capai, lalu kita ngotot, itu yang keluar itu kortisol dan adrenalin kan Caca. Berpengaruh makanya, pada tubuh ya. Iya, makanya akhirnya apa Kang Cecep? Switch on. Artinya kapan mulai tercetusnya diabetes? Kadang-kadang usia 35 udah diabetes. Atau usia 35 udah hipertensi Kang Cecep. Dan itu kalau sudah terjadi selesai. Kalau itu tidak dikelola dengan baik sampai masa tua terjadi parameter yang akan turun. Hormon testosteronnya turun. Seksualnya pasti drop, ya kan? Itu kan cek-cek kondisi yang ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!